Sejarahnya saya dulu awalnya bisa mau memulai di bidang ini adalah waktu kos-kosan dulu di luar. Saya masak sendiri, buat diri sendiri. Habis itu akhirnya saya suka masakin buat teman-teman. Dari situ kayak pengen, mereka requestnya banyak nih, minta ini, minta itu. Lama-lama jadi makin penasaran. Akhirnya tumbuhlah rasa cinta untuk pengen tahu lebih lagi tentang professional cooking. Inspirasi saya sama motivasi saya tiap hari untuk hidup itu adalah lebih ke hidupnya sehat. Makanya aku buka restoran ini, Mars Kitchen, supaya bisa membagi gimana sih caranya untuk hidup sehat. Bukan cuma dari makanan juga, tapi dari gaya hidup, dari cara pikir, dan dari lingkungan kita. Awalnya tuh bisa terinspirasi untuk pengennya makan sehat, hidupnya sehat itu adalah pada saat masih SMP dulu. Aku pernah gemuk banget, karena suka banget nyemil. Nah dari situ kadang-kadang suka diledekin sama teman, karena abis itu rasa badannya juga berat, nggak enak. Mengenalkan makanan sehat itu bukan berarti makanannya nggak enak kok. Dan juga mengingatkan lebih ke marketing dimana kalau sehat itu seperti menabung. Mungkin semuanya walaupun agak sedikit lebih mahal sekarang atau bagaimana, kedepannya kalau kita sehat, kita akan lebih menghemat buat diri kita sendiri juga, all our future. Hobi saya selain masak itu adalah sketching, karena sebelumnya pengen di fashion, melukis itu stress relief banget juga. Harapan saya untuk kuliner Indonesia itu lebih supaya makanan Indonesia ini bisa go internasional. Di luar negeri nanti banyak restoran-restoran Indonesia yang bisa menyajikan makanan Indonesia tapi semuanya yang cantik, nggak cuma enak.